Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini saya sedang berada di depan Air Mancur Pasar Baru, atau tepatnya di depan Istiqlal Jalan Insinyur Haji Juanda ya. Dan di vlog kali ini saya ingin melihat progres revitalisasi halte Transjakarta Juanda ya, karena di sana sedang ada revitalisasi halte Transjakarta Juanda yang nantinya akan terkoneksi dengan stasiun Juanda ya guys. Nah, di depan saya ini merupakan Masjid Agung Istiqlal ya, Jakarta. Dan ini Air Mancur Pasar Baru ya guys. Oke, kita akan lanjut menuju arah sana melihat progres revitalisasi halte Transjakarta yang ada di Jalan Insinyur Haji Juanda ya guys. Oke guys, kita sudah berada di Jalan Insinyur Haji Juanda dan kita lihat ini merupakan halte Transjakarta Juanda yang sedang direvitalisasi ya, dan nanti akan terkoneksi dengan stasiun Juanda ya. Dan di sini kalau kita lihat bentuk bangunannya sudah hampir mencapai berapa persen ini ya. Ke sini sih sudah kelihatan ada atasnya atau anjungan atasnya ya, namun ke sana masih rangka ya, masih tiang-tiang. Nah, ini halte Transjakarta Juanda ini berada posisinya depan Istiqlal ya, dan nanti akan terkoneksi dengan stasiun Juanda ya guys. Lihat ini bagus juga ya bentuk bangunannya, ini minimalis. Dan memang untuk halte-halte Transjakarta yang ada di kota Jakarta ini, dari instruktur bentuk bangunan itu menyerupai kapal-kapal Finisi ya. Dan ini suasana sekitar jam 5 sore. Nah, nanti akan tersambung dengan JPO-nya ya. Ini merupakan tiang untuk JPO atau jembatan penyeberangan orang. Dan nanti akan terkoneksi dengan halte Transjakarta Juanda ya, dan juga stasiun kereta api Juanda. Oke, kalau kita lihat di sebelah sini baru pemasangan tiang-tiangnya ya, baru pemasangan tiang. Nah, ini kali Juanda yang menuju ke arah Pasar Baru ya. Ini lagi kering ya airnya. Dan di sana Masjid Istiqlal. Nah, jadi halte Transjakarta Jalan Insinyur Haji Juanda itu merupakan salah satu halte yang ikut direvitalisasi. Dan di sini masih tahap pemasangan tiang-tiang ya.
kalau ke depan sana itu ke Jalan Veteran menuju arah Harmoni. Oke teman-teman, mari kita dukung perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta ini untuk kemajuan kota Jakarta ya. Dimulai merevitalisasi halte-halte Transjakarta ataupun fasilitas-fasilitas lainnya ya, seperti pedestrian, pejalan kaki, atau revitalisasi trotoar di semua titik ruas jalan ya. Mudah-mudahan proyek-proyek ini menjadikan Jakarta ini semakin maju, semakin tertata rapi, dan semakin nyaman bagi kita para pengguna moda transportasi, baik itu Transjakarta ataupun KAI ataupun MRT, LRT ya. Mudah-mudahan proyek-proyek seperti ini menjadikan kota Jakarta ini semakin maju, nggak kalah dengan negara-negara luar ya. Oke teman-teman, mungkin segini dulu untuk vlog sore ini di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda, melihat progres revitalisasi halte Transjakarta yang ada di Jalan Insinyur Haji Juanda ini, yang nantinya akan terkoneksi dengan stasiun KAI Juanda ya. Oke, semoga video ini menjadikan suatu informasi yang sangat bermanfaat, dan bagi kalian yang suka dengan videonya silakan kalian like, share, dan tulis komennya di kolom komentar. Dan tak lupa dukung terus channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya 2 kali supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.